rencana stadion baru Chelsea ditunda. Sebuah cottage keluarga telah menghentikan pembangunan stadion baru di daerah kelas atas London. Rencana Chelsea Football Club untuk pembangunan kembali Stadion Stamford Bridge mereka telah dihentikan karena menghalangi right to light rumah lokal. Seperti namanya, itu hak pemilik tanah Inggris untuk menerima penerangan pada properti mereka. Rumah tangga yang bersangkutan mengatakan stadion baru itu bisa mempengaruhi sinar matahari dan siang hari. Rencana untuk proyek sekitar 1 miliar pound sterling itu berhasil diraih tahun lalu dari pihak berwenang London. Pejabat dilaporkan akan bertemu pada hari Senin untuk membahas kelanjutannya. Stadion baru ini kabarnya mampu menampung 60.000 penggemar.